Sudara Partai Nasdem dan PKB menggelar rapat perdana pasca deklarasi pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Rapat membahas tim pemenangan Anies dan Muhaimin. Pertemuan Nasdem dan PKB di Nasdem Tower diikuti oleh pengurus DPP kedua partai. Pertemuan ini membahas konsolidasi internal koalisi. Ketua Umum PKB Muhaymin Iskandar menyebut siap bekerja sama dengan Partai Nasdem untuk merebut hati pemilih dan memenangkan pasangan Anies-Muhaymin di Pilpres 2024. Dalam rapat perdana ini PKS tidak hadir. Ini bukan sekedar merapat biasa, tetapi ini benar-benar merapatkan barisan kemenangan. Hari ini saya dan DPP merap Lompatkan barisan untuk NasDem, menyiapkan langkah-langkah merebut hati rakyat, menjual gagasan ide, rencana sekaligus mengharap cinta dan kepercayaan masyarakat.